Hai, assalamualaikum semua. Okay, hari ini kita nak ajar macam mana kita nak guna formula teorem Pythagoras untuk dapatkan sisi sebuah segitiga bersudut tegak, okay? Alright. So, cara dia senang saja. Macam mana kita nak tahu, okay? Alright, sebelum tu kita tulis dulu formula kita. Formula untuk teorem Pythagoras adalah C kuasa 2 bersamaan dengan A kuasa 2 tambahkan dengan B kuasa 2. Alright. Macam mana kita nak tahu C yang mana? Okay? Alright. Untuk kita nak kenal pasti C kita yang mana satu, senang saja insyaAllah. Okay. Kita nampak tak dekat sini? Daripada sudut 90 darjah. Okay. Yang bertentangan ini adalah value C. Okay. A dengan B tak ada masalah. Kalau sini nak letak A pun boleh. Nak letak sini sebagai B pun boleh. Okay, tak ada masalah. Alright, okay, jom kita teruskan. Okay, macam mana kita nak cari value C? Okay, so senang, kita replacekan sahaja. C kita, value dia adalah X. Kuasa 2 adalah bersamaan dengan A kita berapa? A kita adalah 8 kuasa 2 tambahkan dengan 6 kuasa 2. Jadi, berapa kita akan dapat? 88 kita akan dapat 64 tambahkan dengan 36. Maka value x square kita akan dapat dekat sini adalah 100. Okay? So, seperti yang kita sudah maklum, kalau kat sini adalah kuasa 2, bila kita nak hantarkan ke sebelah, automatically dia akan jadi berlawanan, iaitu dia akan jadi punca kuasa. Okay? Jadi, punca kuasa bagi 100 adalah bersamaan dengan 10. Maka, nilai x kita adalah bersamaan dengan 10. Okay? Alright, kita tukar lagi. Okay, kita ambil soalan yang berikutnya. Okay, katakan kita tukar saja, kita adjust saja, okay? Dia punya kedudukan dia. Okay, sekejap. Okay, kita tukarkan saja value dia. Okay. Kita tukarkan. Okay, tukarkan nilai dia. Alright, so kita nak letak kat sini as a... okay, katakanlah kat sini kita letak as a 6, number 6. Okay, kita letak nombor 6 kat sini. Sini adalah 6. And then dekat sini kita nak letak sebagai X. Dekat sini pun sebagai X. Okay, kita padamkan dulu nilai kat bahagian bawah ni. Okay, so seperti yang kita ajar bagi tahu tadi, C kita, formula kita untuk teorem Pythagoras adalah C kuasa 2 bersamaan dengan A kuasa 2 campurkan dengan B kuasa 2. Okay. Nak tahu nilai C, ambil saja daripada sudut 90 darjah tu, opposite tu adalah value C dekat sini. Okay, kita buat. Sini adalah value C. Okay, sini boleh juga letak sebagai B dan sini pun boleh letak sebagai A. Tak ada masalah. Okay, so kita replacekan nilai dia. So, C kita adalah 6 kuasa 2 bersamaan dengan X kuasa 2 tambahkan dengan X kuasa 2. Nampak tak? So, kita akan dapat berapa kat situ? So, kita akan dapat 36 adalah bersamaan dengan 2x kuasa 2. Kenapa 2? Sebab kita ada 2, nampak? X kuasa 2, x kuasa 2. Ada 2, so letak sahaja. So, apa kita nak buat sekarang? Okay, 2x kuasa 2 terhasil daripada 2 darabkan dengan x kuasa 2. Okay, sebab tu kita tak ada sebarang simbol di antara nombor 2 dengan x kuasa 2. Jadi, kalau sini dia adalah darab, bila kita nak hantarkan dia ke sebelah, dia akan jadi bahagi. So, 36 bahagikan dengan 2. Ha, okay. Okay, berapa kita akan dapat? 36 kita bahagikan dengan 2. Kita akan dapat 18, betul tak? Okay, so kita akan dapat 18. Okay. Kita akan dapat 18 kuasa 2. Jadi, sini adalah kuasa 2. Bila kita nak hantarkan dia ke sebelah, kita dapat nilai kita sebagai berapa? Kita akan dapat nilai kita adalah punca kuasa bagi 18. Maka value X kita adalah bersamaan dengan 4.24. Okay? Ataupun kita boleh letak juga nilai X kita adalah bersamaan dengan 4.2. Alright, okay, kita buat satu lagi soalan. Okay, katakan teacher nak tukar nilai kat sini. Okay, kejap, cepat padamkan dulu nilai-nilai kat sini semua. Okay, katakan teacher nak letak dekat sini adalah sebagai X sini.
Okey, sini adalah x. Okey, sini adalah 9 dan sini adalah 8. Formula kita sama, c kuasa 2 bersamaan dengan a kuasa 2 campurkan dengan b. So opposite daripada sudut campur darjah ini adalah c. So sini kita boleh letak sebagai a dan sini kita boleh letak sebagai b. Masukkan sahaja, c kita adalah 9 kuasa 2 bersamaan dengan a kita berapa? 8 kuasa 2 campurkan dengan x kuasa 2. Okey. So hantarkan saja ke sebelah. 9 kuasa 2 tolakkan dengan 8 kuasa 2, kita akan dapat x kuasa 2. Jadi kalau 9 kuasa 2 kita tolakkan dengan 8 kuasa 2, kita akan dapat value kita adalah 17 bersamaan dengan x kuasa 2. Sini kuasa hantar ke sebelah, dia akan jadi punca kuasa. Okey, bersamaan dengan x. Jadi value x kita adalah bersamaan dengan berapa? Akan bersama dengan nilai 4.12. Atau boleh juga kita nak round off kan dia sebagai x bersamaan dengan 4.1. Okey, sampai sini je dulu video kita untuk hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel teacher. InsyaAllah saya akan upload banyak lagi video berkenaan dengan topik matematik. Assalamualaikum semua.